Darwin Nunes semakin menunjukkan kepercayaan diri di lini serang Liverpool. Paling anyar, striker Uruguay itu bikin gol pada laga Community Shield. Nunes gabung ke Liverpool pada bursa musim panas 2022. Dia direkrut dari Benfica seharga 85 juta pound, rekor pembelian termahal The Reds sepanjang sejarah. Penyerang 23 tahun itu dibawa serta Jurgen Klopp dalam sesi pramusim Liverpool. Dia tampil mengecewakan dalam dua laga awal menghadapi Manchester United dan Crystal Palace, hingga menjadi olok-olok fans rival. Ketajaman Darwin Nunes mulai terlihat ketika Liverpool pesta gol 5-0 di markas RB Leipzig. Penyerang 23 tahun itu memborong 4 gol kemenangan The Reds. Kilau Nunes semakin mentereng ketika Liverpool bertemu Manchester City dalam laga Community Shield, Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, malam WIB. Tampil di babak kedua, dia mencetak gol di menit injury time yang memastikan kemenangan timnya 3-1. Koskoret mencatat, Nunes membuat total 4 tembakan di laga Community Shield. Dua tendangannya menemui sasaran, termasuk satu golnya pada menit injury time. Performa oke Nunes menghadapi Man City diapresiasi manajer Liverpool, Jurgen Klopp. Dia menilai pemain barunya itu mulai percaya diri dalam membobol gawang lawan. Jelas, kami semua tahu dia adalah spesies khusus, seorang striker. Hal lain yang dibutuhkan semua orang adalah sedikit hal positif. Itu berarti mencetak gol, atau keterlibatan dalam gol, kata Klopp dalam laman resmi Liverpool. Saya pikir Darwin akan baik-baik saja bahkan tanpa mencetak gol ketiga, kami dapat penalti berkat sundulannya menyambut umpan silang mili. Dia juga punya kesempatan lain dengan sangat baik, tetapi Ederson bereaksi dengan cemerlang, Klopp menambahkan. Golnya jelas adalah bonus ekstra, sangat senang untuknya. Anda bisa melihat di wajahnya, Anda bisa melihat di wajah semua rekan satu timnya, betapa bahagianya anak-anak itu untuknya dan ini pertanda sangat bagus setelah waktu singkatnya bersama kami, ujarnya soal Darwin Nunes. Darwin Nunes dianggap akan jadi striker andal pencetak gol di Liga Inggris setelah sukses membawa Liverpool merebut juara Community Shield dari Manchester City. Nama Darwin Nunes tercatat di papan skor sebagai pencetak satu gol untuk Liverpool pada pertandingan Community Shield melawan Liverpool yang digelar pada Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Kehadiran Darwin Nunes di Anfield diharapkan mampu menjadi goal getter bagi Liverpool. Semenjak era Jurgen Klopp, Liverpool tak memiliki striker nomor 9 yang andal perihal mencetak gol. Peran Roberto Firmino adalah seorang penyerang tengah yang aktif menjemput bola untuk menjadi pelayan, torehan golnya pun tak mencolok. Sedangkan Divock Origi lebih dimaksimalkan untuk menjadi sosok super sub dan mencetak gol di saat-saat krusial. Keberanian Liverpool memboyong Darwin Nunes dengan harga tinggi memang untuk itu, mencetak gol sebanyak mungkin hampir di setiap laga. Dengan gol debut laga resmi yang berhasil diciptakan, jelas kepercayaan diri Darwin Nunes bakal meningkat. Gol-gol lain dari Darwin Nunes begitu dinanti pada laga-laga The Reds selanjutnya. Musim lalu saja, Darwin Nunes sukses menyumbangkan 34 gol dari 41 laga bersama Benfica di seluruh ajang. Gol Nunes bikin Klopp senang. Debut laga resmi Darwin Nunes bersama Liverpool terukir manis. Nunes sukses menyumbangkan satu gol sekaligus mengantar Liverpool menjadi juara di ajang Community Shield seusai mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1 pada Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022, malam WIB. Baru dimasukkan pada babak kedua, Nunes sukses mencatatkan namanya di papan skor pada penghujung laga. Torehan golnya membuat Jurgen Klopp senang bukan main. Dibeli dengan harga 100 juta euro, Darwin Nunes menunjukkan bahwa ia adalah striker andal perihal mencetak gol. Dan ketika Nunes masuk, dia memperoleh beberapa umpan dan setelah operan ketiga gagal menjaga bola dan semua orang kerap menghakiminya atas sentuhan-sentuhan pertamanya atau semacamnya, kata Jurgen Klopp dilansir Sport Bible.
Bisa saja itu hanya gurauan, tapi dia harus menghadapi reaksi semacam itu dan Darwin Nunes menghadapinya secara brilian. Kami sabar dan tahu dia bisa melakukan hal-hal bagus. Yang jelas saya senang atas dampak yang diberikannya hari ini, saya menyukainya, pungkasnya. Darwin Nunes didatangkan dari Benfica bukan sebagai pengganti sepadan Sadio Mane. Mane bukanlah tipikal target man seperti Darwin Nunes. Penyerang Liverpool, Firmino, membantah rumor ke Juventus dengan menegaskan ingin bertahan di Anfield. Roberto Firmino tengah santer dikaitkan dengan raksasa Liga Italia, Juventus. Juventus ingin menampung Roberto Firmino yang tengah bimbang dengan masa depannya di Liverpool. Apalagi, Juventus sudah ditinggal Paulo Dybala dan Alvaro Morata pada musim panas 2022. Khusus Morata, I Bianconeri kabarnya masih berusaha untuk mempermanenkannya meski sang penyerang telah kembali ke Atletico Madrid. Pada musim lalu, Morata menjalani masa peminjaman di Juventus. Sementara itu, Firmino dilaporkan mulai menimbang-nimbang masa depannya di Anfield setelah kedatangan Darwin Nunes. Pasalnya, penyerang asal Brasil itu bakal kehilangan banyak menit bermain seiring kedatangan bomber timnas Uruguay tersebut. Namun, Firmino membantah rumor tersebut. Firmino menegaskan bahwa dirinya ingin bertahan di Liverpool. Bersama Liverpool, penyerang berusia 30 tahun itu masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2023. Saya suka tim ini, kota ini, dan para penggemar, kata Firmino seperti dikutip bolasport.com dari TNT Sports. Aku masih berada di sini. Saya ingin bertahan tentu saja, ujar Firmino menambahkan. Sebelumnya, rumor tersebut sudah lebih dulu dibantah oleh pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Dia mengatakan bahwa Firmino masih menjadi sosok penting di Liverpool. Firmino sangat penting bagi kami, hati dan jiwa tim ini, ucap Klopp seperti dikutip bolasport.com dari Mirror. Semuanya terlihat sangat bagus dan saya baik-baik saja dengan Firmino. Bagi saya, tidak ada keraguan tentang kualitasnya, jadi ya, dia penting bagi kami, tutur juru taktik asal Jerman itu menambahkan.